Ah, ini mah udah ke orang semua, Pak ya. Udah aman terkendali. Pak Nanjung umur selalu update berita, tidak pernah memberitakan hoak, selalu jelas. Sabar, Pak Fajar. Kenapa Om Sule orang di sini juga lebih percaya berita hoak? Saya tapi lebih lihat Kang Sule aman. Saya share ke grup. Kalau Paneran siap menyambut tahun baru, cocok buat liburan. Wah, mantap, Bapak Fajar sudah membantu banyak orang. Karena di Paneran yang hidup banyak, tukang dagang, tukang odong-odong, tukang baju, tukang hotel, tukang kamar, penginapan, perahu, bugi, tukang snorkeling, tukang banana boat, semua tergantung pada wisata. Membantu nge-share orang yang tadinya takut mau ke Pangandaran ngelihat Sule, jadi nggak takut, jadi datang ke Pangandaran. Nanti nginepnya nggak tahu ke siapa, belanjanya nggak tahu siapa, main banananya nggak tahu siapa. Itu udah bentuk dari ibadah menurut saya. Menurut saya, tapi pokoknya saya mah menurut saya, weh. Ahmad Faujan, mungkin pekawis penginapan mas sok awis panginten Kang Sule pamih hari libur ya Pak. Malam tahun baru saya masih bertahan di harga 600 Pak, alhamdulillah. Sisa beberapa kamar besok, satu kamar untuk dua orang. Kalau yang rumah saya jual murah-murah, yang rumah cuma 2 juta, 3 juta. Malam. Oh, adalah satu dua. Tuh, setahuan ya, godong-godong. Cuma sih memang lebih ramai kemarin, karena kemarin Chinese cenderung lebih banyak. Ini sekarang udah pada pulang mereka. Jadi mereka menjelang malam tahun baru tuh pada pulang, hanya tersisa sedikit lah. Kalau Encinci dan Kongko tuh udah pada pulang mereka, saya udah paham. Menurut saya weh, nu penting mah ya cek batur mah bodo ting. Iya Bu Jessica, betul. Menurut saya weh, karena saya kan menjelaskan dengan kata-kata saya. Kalau cek batur ya harus apa? Nama penginapan Sule apa namanya banyak? Penginapan namanya beda-beda Pak. Beda-beda manajemennya Sule Pangandaran. Kalau nama penginapannya nggak ada yang pelangnya Hotel Sule gitu, nggak ada. Kemarin ada yang sempet pingin kepala, pingin ketemu saya, mungkin nggak tahu siapa. Ya muter-muter, katanya main ke Pondok Seni, muter-muter nanyain Hotel Sule. Ya nggak ada Hotel Sule mah. Kalau Sulenya ada. Wah, ya man, Marsidi kalah promosi, eh. Mang Doni Kuningan, wah. Ini berdatangan nih, mantap nih. Kalau nama banana boot-nya apa? Nama banana boot-nya banana boot, Pak. Yang water spot, maksudnya 3 permainan, saya suka 75.000. 3 game, 1 orang, dijemput. Terus ini Pak Sepul Ala, masuk angin kayak tadi luar jembatan, gak ada kopi ya Pak, gak ada pisan. Wah, pom bensin. Ini paket dijemput, iya dijemput Pak. Masa nggak dijemput, suruh jalan kaki. Kita dijemput Pak, 75.000 3 permainan. Banana yang panjang, yang bulat itu namanya donat setahu saya. Terus yang kotak trampolin 75.000 perak dijemput. Sampai penginapan bulak-balik. Terus siapa lagi nih, banyak nih yang komen, belum baca-baca nih. Kang Sule, perkiraan peak parkiran Panajung Sari masih kosong abi travel Ciparai Pangandaran ke subuh naken pepen. Insya Allah Pak, aman parkiran mah. Ini keluarga saya lagi pada nonton, Hakim Yasid. Wah, terima kasih Pak Hakim. Mau nanyain hotel murah buat kapan Pak Hakim, tanggal berapa sama berapa orang, nanti dijawab.
Kalau nggak ke WhatsApp, Pak. WhatsApp-nya.